Gempa bumi telah merusak pabrik, sekolah, dan bangunan pemukiman. Kejadian ini juga telah mengakibatkan bencana bagi orang-orang. Penyelamatan dan pertolongan darurat diperlukan di area bencana. Setelah gempa bumi, pusat penyelamatan kami akan membawa peralatan penyelamat dan pasokan bantuan ke area bencana menggunakan alat transportasi seperti pesawat terbang dan mobil. Tim penyelamatan darurat juga segera berangkat ke area bencana untuk melakukan operasi penyelamatan. Sebelum tim penyelamat sampai di area bencana, mereka harus benar-benar mengerti situasi di lokasi sebagai bagian dari persiapan. Ikuti aku, tim. Momo, tugasmu adalah menyusun peta area bencana. Oke, pertama-tama aku akan menggunakan drone untuk memotret gambar bencana. Sekarang, operasikan drone. Seret posisi tengah dan cari targetmu. Gambar akan diambil setelah kamu mencari target. Ini adalah gambar yang diambil menggunakan drone. Gambar-gambar ini akan membentuk peta lengkap saat ditempatkan bersama seperti teka-teki gambar. Sudah siap, luar biasa. Dari peta tersebut, tampak bahwa lokasi yang ditandai bendera merah adalah yang terdekat dengan pusat gempa dan yang mengalami kerusakan paling parah. Saat ini, kita berada di lokasi yang ditandai oleh bendera biru. Kita dapat mencapai area bencana dengan bergerak di sepanjang jalan ini. Kapten Kiki, peta area bencana sudah siap. Kerja yang bagus, Momo. Ayo, sekarang kita berangkat dengan peta ini. Oh, tampaknya ada tanah longsor di depan. Kendaraan penyelamat tidak dapat masuk ke sana. Semua orang, kita hanya punya sedikit waktu. Ayo, kita bawa alat-alat penyelamatan yang lebih ringan dan larilah ke area bencana dengan ini. Bantu aku mencari alat-alat penyelamatan ini. Dongkrak, gergaji listrik, tandu lipat. Aku akan membawa alat-alat penyelamatan ini. Sepatu boot penyelamat, tang pemotong, tali. Ini adalah alat-alat penyelamatan yang ingin saya bawa. Sekop. Masker pelindung. Tangki oksigen.
Di mana semua alat penyelamatan ini? Kotak obat, tripod, detektor optik. Kerja yang bagus. Ayo, kita berangkat ke area bencana sekarang. Kami akan tiba di jantung area bencana setelah melalui terowongan ini. Ingatlah untuk selalu menjaga keselamatan. Ayo, kita berangkat. Tekan di sini untuk berlari maju. Ada gempa susulan. Semua orang, tiarap di tanah. 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 Kita hampir sampai di sana. Terus maju. Ada gempa susulan. Semua orang, tiarap di tanah. Ada gempa susulan. Semua orang, tiarap di tanah. Kita hampir melewati terowongan ini. Kerja yang bagus sejauh ini. Cepat, ikuti aku menuju area bencana. Luar biasa, kamu akhirnya menyelesaikan tugas pra-penyelamatan dengan melakukan semua upaya. Ini medali keberanian untukmu. Terus maju. Kami akhirnya tiba di jantung area bencana ini dan bantuan kami sangat dibutuhkan di sini. Ayo, cepat kita mulai. Penyelamatan di sekolah. Tim penyelamat, ayo tolong kami. Hoho hilang. Jangan gegabah, Nona Mei-Mei. Apa yang sebenarnya terjadi pada Hoho? Aku sudah katakan ke anak-anak untuk berlindung di tempat yang aman saat terjadi gempa. Namun, aku sadar kalau Hoho telah hilang dan aku hanya menemukan topinya. Jangan khawatir, anjing pelacak mempunyai hidung sangat sensitif dan kita pasti akan dapat menemukan Hoho. Apa yang telah ditemukan anjing pelacak? Bawalah tim untuk melihatnya. Singkirkan halangan secepat mungkin. Ada orang di sana. Ada orang di sana. Apa yang telah ditemukan anjing pelacak? Bawalah tim untuk melihatnya. Kelihatannya ada sesuatu di sini. Ada orang di sana. Aku di sini. Apakah kamu Hoho? Aku Hoho. Tolong selamatkan aku. Jangan takut, Hoho. Apakah kamu terluka? Oh,
Di sini sangat gelap dan aku tidak bisa melihat apapun. Kakiku sakit sekali. Hoho memang anak pintar. Tetaplah bertahan untuk beberapa saat lagi. Jangan menangis, kita akan menyelamatkanmu sekarang. Pertama-tama, kita harus membuka lubang di dinding. Beri aku linggis. Letakkan dongkrak di dalamnya. Letakkan dongkrak di dalamnya. Angkat dongkrak sedikit. Oh tidak, balok beton menghalangi. Bersiap untuk membongkarnya. Jangan takut, Hoho. Kami menuju ke sana. Pertama-tama, lap wajahnya. Minumlah air ini, Hoho. Aduh, sakit sekali. Oh tidak, kaki Hoho mungkin retak. Ayo, kita perban terlebih dulu sebelum kita memindahkannya. Oke, sekarang kita akan membawamu keluar. Syukurlah, Hoho, kamu aman sekarang. Hoho, bisakah kamu bercerita kepada kami bagaimana kamu melindungi diri selama gempa bumi? Gempa terjadi saat kelas OR. Aku merasa tidak sehat dan tinggal sendiri di dalam kelas. Gempa yang terjadi tiba-tiba membuatku takut. Aku meletakkan tas sekolah di atas kepala dan bersembunyi di bawah meja seperti yang dikatakan guru. Semuanya gelap di sekitarku dan kakiku terluka parah. Aku takut sekali. Lalu aku teringat guruku pernah berkata bahwa aku tidak boleh menangis atau berteriak kencang-kencang. Sebaliknya, aku harus berusaha menyimpan tenaga karena seseorang nantinya akan datang menolongku. Kamu telah bertindak dengan benar, Hoho. Luar biasa. Terima kasih banyak tim penyelamat. Kamu telah berusaha mencari Hoho meski dengan segala kesulitan dan bahaya yang ada. Ini medali keberanian untukmu.